Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tuklah sangka kalah. Sebab Tuhan baik.
Bapak kami,
sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu melawat setiap kami, menyembuhkan kami, mengubahkan dan menguatkan kami. Pada minggu ini kami membuka hati kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami, membuat kami untuk menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang berjanji kepada kita. He is Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Dalam segala musim, dalam segala hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita punya Allah yang sama, yang berjanji selalu menyertai kehidupan kita. Itu sebabnya jangan takut untuk melangkah di tahun ini. Asalkan kita taat dan berjalan bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita akan selalu diberkati, akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Pada minggu ini kita sama-sama siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Saudara boleh komen juga di kolom chat di bawah YouTube channel ini, agar channel rohani ini dapat jadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan pada minggu ini diberi tema Obedience Changes Your Destiny. Ketaatan mengubah takdir hidup kamu, atau mengubah tujuan hidup kita. Pertanyaannya, apa sih takdir? Takdir itu adalah keadaan hidup seseorang yang sejak semula sudah ditetapkan oleh Allah. Misalkan kita lahir dalam keluarga yang sederhana, itu merupakan takdir, destiny. Kita lahir di bangsa Indonesia, itu juga destiny. Kita lahir sebagai pria atau sebagai wanita, itu juga takdir. Kita nggak bisa milih sebelum kita lahir, kita dikasih pilihan, kamu mau jadi perempuan atau mau jadi laki-laki. Nggak bisa milih, saudara. Ketika kita lahir, sudah ditetapkan Reinhardt sebagai laki-laki. Itu sebabnya jangan berubah. Jangan mengubah dari pria menjadi perempuan, atau dari perempuan menjadi pria. Karena kita sudah ditetapkan demikian. Misalkan juga ada yang sudah ditakdirkan untuk bertemu seorang pasangan. Seperti saya ditakdirkan Tuhan bertemu dengan istri penolong yang sepadan, Fania Johanna. Nah, sama halnya ada juga yang ditakdirkan Tuhan menjadi seorang dokter atau menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan telah tetapkan sejak semula itu namanya tak. Nah, tahukah saudara ada tokoh di Alkitab di dalam Perjanjian Lama? Dia tidak berbuat apa-apa, dia juga tidak berperang dulu, tapi ketika diundi, akhirnya dia dipilih menjadi seorang the first king Israel. Namanya yaitu Saul. Dan dia diurapi Tuhan oleh seorang imam besar yang bernama Samuel di zaman itu. Artinya Tuhan menakdirkan, menetapkan sejak semula bahwa Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan seketika Saul mendapat fasilitas kerajaan. Demikian juga anaknya termasuk Yonatan dan lain-lain. Mereka juga mendapatkan fasilitas kerajaan. Mereka hidup di istana, menikmati kemegahan daripada istana. Tetapi tahukah saudara, dalam perjalanannya Saul bersama dengan Tuhan, akhirnya Saul tidak taat kepada Tuhan. Dia melawan Tuhan. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan.
itu sebabnya Tuhan menolak Saul menjadi raja. Tuhan mengganti Saul sebagai raja karena Saul tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi saudara, ternyata takdir bisa berubah karena seseorang tidak taat kepada Tuhan. Mungkin awalnya hidup kita ditakdirkan diberkati Tuhan, kaya berkelimpahan. Tetapi kalau kita gak taat kepada Tuhan, Tuhan bisa ubah takdir saudara, destiny saudara. Tapi ada juga tokoh Alkitab yang sangat sederhana yang bernama Daud. Dia memiliki seorang ayah yang bernama Isai, seorang gembala di Bethlehem, orang dari Efrata. Mereka keluarga yang sangat sederhana sekali. Bahkan Daud dipercayakan oleh ayahnya untuk mengembalakan domba. Jumlahnya juga gak banyak saudara, yaitu 2-3 kambing domba. Dari sini kita dapat melihat Daud orang yang sangat sederhana dan tidak hidup dalam berkelimpahan. Tetapi Alkitab mencatat, Tuhan tidak melihat dari parasnya, Tuhan tidak melihat dari luarnya, tetapi Tuhan melihat hati Daud. Dia memiliki hati yang taat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memanggil Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja bagi Israel. Dan pada akhirnya Daud menggantikan Saul menjadi raja Israel. Dari sini kita belajar saudara, pada awalnya takdir kehidupan Daud sederhana, kekurangan, dia dalam keadaan yang pas-pasan ya saudara ya. Tetapi karena dia taat kepada Tuhan, dia melakukan segala kehendak Tuhan, Tuhan mengubah takdirnya menjadi kehidupan yang dipakai Tuhan menjadi raja Israel. Hari ini saudara, mungkin saudara lahir di keluarga yang miskin, lahir dalam keadaan kekurangan yang pas-pasan. Tetapi jangan pernah berkecil hati, karena ketika saudara taat kepada Tuhan, saudara ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya Tuhan dapat mengubah your destiny. Tuhan bisa mengubah masa depan saudara menjadi gilang, gemilang, berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Karena apa? Karena hati kita taat kepada Tuhan. Nah hari ini saudara, kita mengingat bersama, ternyata Saul punya anak yang bernama Yonatan. Yonatan ini pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang sangat menghormati Tuhan, dan hidupnya sungguh-sungguh mau berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia dekat sekali dengan Daud, karena mereka sama-sama meninggikan Tuhan. Mereka sama-sama punya hati meninggikan dan takut akan Tuhan. Dan pada suatu ketika Yonatan dan Daud mengikat perjanjian, dan mereka berkata untuk saling mengingat dan saling mengasihi sesama mereka dan keturunan nantinya saudara. Dan akhirnya singkat cerita, Daud mengingat perjanjian ini ketika Yonatan sudah tidak ada, tetapi Daud tetap memegang perjanjian kepada Yonatan dan keturunannya. Kenapa sih Tuhan menuntun Daud untuk tetap mengingat? Bukan karena hanya perjanjian, tapi kalau kita belajar kehidupan Yonatan, dia juga pribadi yang taat kepada Tuhan. Nah, tahukah saudara, pada akhirnya kan Daud menjadi raja Israel, dan semua keluarga Saul, keturunan raja, tercerai-berai, dan mereka tidak lagi menikmati kerajaan karena Daud yang memimpin. Daud yang dipercayakan Tuhan dan dipercayakan semua bangsa Israel untuk memimpin the kingdom of Israel. Nah itu sebabnya begitu banyak keluarga Saul, keturunannya, yang mengalami kesulitan
dan tidak lagi mendapatkan fasilitas raja. Nah, pada suatu momen Daud menepati janjinya, dia mencari keturunan Yonatan. Kita sama-sama buka dalam 2 Samuel 9 ayat 1-13. Judul perikopnya Daud dan Mephiboset. Pada ayat pertama berkata begini, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi Daud tetap mengingat perjanjian itu. Daud punya hidup yang berintegritas. Dia menepati janjinya. Ayat yang kedua, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba Tuhanku, artinya iya betul Tuhan, saya Ziba. Ayat 3, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ayat 4, tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amil di Lodebar. Ayat 5, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amil dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa tuayanya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa banget, saudara, dapat anugerah bisa makan bareng raja. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Ayat 11, berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Bahkan Daud menjadikan Mephiboset sebagai anaknya, saudara, diangkat menjadi anak. Ayat 12, Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Jadi Mephiboset adalah anak daripada Yonatan pada umur 5 tahun. Ketika diasuh oleh katakanlah susternya, ketika susternya sedang lari, akhirnya anak ini jatuh dan akhirnya mengalami cacat di kaki, kakinya timpang, saudara. Dan ternyata, saudara, Daud menemukan ada keturunan Yonatan yang masih hidup yang bernama Mephiboset. Dari kisah Daud dan Mephiboset, kita akan belajar 2 hal. Terjadi sebuah transformasi takdir, perubahan destiny daripada Mephiboset. Yang pertama adalah shifting, terjadinya pergantian. Tahukah saudara, ternyata Mephiboset tinggal di rumah Mahir bin Amil. Kemungkinan besar Mahir itu adalah pembeli budak pada saat itu. Dia tergolong seorang yang cukup kaya di daerah itu, dan dia biasa membeli budak. Nah, kemungkinan besar ada penafsiran berkata Mephiboset
tinggal di rumah Mahir sebagai budak yang dipekerjakan di sana. Nah, tahukah saudara, area tempat tinggal daripada Mephiboset bernama Lo-debar. Artinya dalam bahasa Ibrani, Lo itu tidak, Debar itu padang rumput. Artinya daerah yang tidak ada padang rumput. Nah, kemungkinan besar area ini gersang banget, terjadi kekeringan, dan daerah yang sangat susah. Saudara bisa bayangkan, cucu daripada raja pertama Israel yang bernama Saul, anak daripada putra mahkota Raja Saul yang bernama Mephiboset, dia tidak lagi menikmati kemewahan, kemegahan istana. Dia mengalami kehidupan yang sangat susah, saudara. Tetapi karena kemurahan Tuhan kepada Daud, Daud mengingat kebaikan daripada Yonatan. Yonatan pribadi yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud mencari Mephiboset. Dan akhirnya Mephiboset dipanggil ke istana. Dan kalau kita lihat pada ayat yang ketujuh, Daud berkata begini, "Janganlah takut, aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul." Perhatikan saudara, semua ladang Saul, semua kekayaannya, semua hartanya yang tadinya sudah dimiliki oleh Daud dan Siba, yaitu budak atau hamba daripada Raja Saul, itu diberikan kepada Mephiboset. Dan tidak hanya itu, dia diizinkan makan sehidangan dengan Daud. Bahkan pada ayat yang ke-11, Daud menjadikan Mephiboset sebagai seorang anak. Dan kemungkinan Daud mengangkat atau mengadopsi Mephiboset. Nah, saudara bayangkan, terjadi shifting, pergantian, perubahan kehidupan dari Mephiboset. Hidup yang sangat susah, Tuhan angkat, Tuhan pindahkan ke istana. Dia mengalami restore, dipulihkan kehidupannya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang tidak diam, Tuhan yang baik. Kalau saudara dalam keadaan yang seperti Mephiboset, hidup tanpa harapan, hidup tanpa masa depan, dalam keadaan yang minus, saya ingin katakan begini, jikalau kita taat kepada Tuhan seperti Mephiboset datang kepada Daud, dia taat kepada Raja, dia menghormati Raja, dia tidak mengutuk Daud. Karena begitu banyak keturunan Saul yang mengutuk Daud, berkata bahwa Daud merebut tahta keluarganya dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, tetapi Daud tidak membalas. Tapi kalau kita lihat dari pribadi Mephiboset, dia tidak mengecam Daud, dia tidak mengutuk Daud, dia sangat menghormati Daud, dan dia tidak minder, dia enggak rendah diri, dia datang dengan kerendahan hati dan penuh hormat kepada Raja Daud. Nah, saudara lihat hatinya yang sangat baik, dia mendapat kemurahan daripada Daud, hidupnya diubahkan, terjadi shifting dalam kehidupan Mephiboset. Saya percaya saudara, saudara pun bisa mengalami hal yang sama. Tuhan bisa pulihkan keadaan saudara dari minus menjadi surplus, dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari tidak ada pengharapan sehingga hidup saudara mengalami pengharapan, dari kehidupan yang tidak jelas menjadi jelas, tidak pasti menjadi pasti, tidak diberkati menjadi diberkati, dan saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya akan terjadi shifting dalam kehidupan kita jika kehidupan kita taat kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lihat dari kisah ini? Adanya privilege, yaitu hak istimewa. Saudara tahu, biasanya yang dapat privilege yaitu anak raja atau anak presiden, anak bos. Mereka diperlakukan yang paling spesial, paling istimewa. Misalkan anak presiden kita Jokowi
Waduh, setiap dia pergi kemanapun pasti ada ajudan, pasti ada pengawalnya. Dan itu sudah menjadi standar daripada kepresidenan, saudara. Nah, jadi ada perlakuan khusus jika menjadi anak raja, anak presiden, dan lain sebagainya. Nah, saudara, misalkan kita juga punya jam tangan yang sangat mahal, yang sangat berharga, yang istimewa, pasti kita akan perlakukan dengan istimewa. Misalkan jam tangan kita harganya ratusan juta, wah, pasti kita makainya gak sembarangan. Kita rawat, kita bersih setiap hari, kita simpen di tempat yang aman dan bersih supaya tetap terawat dengan baik. Nah, barang-barang yang mahal, yang sangat istimewa, diperlakukan dengan istimewa. Tetapi kita lihat di sini, Mephiboset dalam keadaan yang kekurangan, dalam keadaan yang cacat, dalam keadaan yang serba susah, tetapi karena anugerah Allah, karena Mephiboset punya hati yang taat, dan ayahnya Yonatan punya hati yang takut akan Tuhan juga, Tuhan mengingat itu semua, sehingga Mephiboset mengalami privilege. Dia diangkat anak oleh Daud, dan dia diberkati secara luar biasa. Dan bahkan dia dikatakan dalam ayat 9-10, hamba Saul yang bernama Ziba diperintahkan Daud begini, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Jadi semuanya dikasih ke Mephiboset. Ayat 10, engkau harus mengerjakan tanah baginya. Jadi Raja Daud memberitakan Ziba untuk bekerja bagi Mephiboset, dan semua anak dan hamba-hambanya harus membawa tuwayan supaya cucu tuanmu itu ada makanannya, supaya Mephiboset tetap ada pemasukan, tetap ada makanan dan lain sebagainya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba punya 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Jadi terjadi sebuah keistimewaan. Mephiboset spesial di mata Daud, bisa makan satu meja dengan Daud. Itu merupakan sebuah hal yang sangat istimewa. Di saat semua rakyat-rakyat Israel, bahkan pengawal-pengawal Daud, pengen banget satu meja dengan Daud, tetapi mereka tidak dapat itu semua. Mephiboset, pribadi yang diberikan anugerah Allah, sehingga dia dikasihi oleh Daud, spesial di mata Daud. Saudara, saya ingin katakan begini, jika kita taat kepada Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang spesial di hati Tuhan. Kita akan dikasihi oleh Tuhan. Barang siapa yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ada privilege, ada perlakuan istimewa, ada fasilitas kerajaan Allah yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita. Saya percaya Tuhan pelindungi kita, Tuhan jagai kita, Tuhan berkati kita, Tuhan angkat hidup kita, dan Tuhan buat kita masyhur, dan di hadapan dunia ini kita jadi terang bagi banyak orang. Nah, saudara, hari ini saudara, saya percaya apa yang dialami Mephiboset, terjadi pemulihan, terjadi shifting, terjadi privilege, saudara akan mengalaminya. Namun syaratnya, hidup yang taat, takut akan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela, dan sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Saya akan tutup firman minggu ini di 1 Petrus 1 ayat 2 berkata begini, yaitu orang-orang yang dipilih Allah sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Jadi kita ini semua dipilih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi kalau kita ingin bertobat, dimurnikan bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Roh Allah yang bekerja. Tetapi dikuduskan untuk apa, saudara? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah dipilih untuk percaya kepada Yesus,
tujuannya bukan sekedar untuk selamat, bukan hanya menerima anugerah keselamatan, tetapi untuk taat melakukan perintah Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan, dan menerima percikan darahnya. Artinya hidup kita disucikan, mengalami perdamaian dengan Allah, tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Kemudian dikatakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan multiply, artinya berlipat kali ganda. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan menerima multiply grace, anugerah Tuhan yang melimpah, limpah, limpah atas kita. Seperti yang dialami Mephibosheth, harusnya dia gak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita. Anugerah itu begini saudara, kitanya tadi gak mampu, tapi Tuhan mampukan kita. Kitanya tadinya gak layak menerima sesuatu yang berharga dari Tuhan, seperti Mephibosheth menerima fasilitas istana, semeja makan dengan Daud. Tetapi Tuhan yang buat itu semua. Saya percaya kalau kita taat, kita akan mengalami seperti yang dialami Mephibosheth, mengalami anugerah yang melimpah. Hari ini saudara, mari putuskan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau taat. Dan saya percaya ketika saya taat, takdir hidup saya akan berubah. Masa depan saya akan berubah. Destiny saya di dalam janji Tuhan yang ajaib. Hari ini saudara, mari angkat kedua tangan kita. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Kami mau menjadi pribadi yang taat. Sekalipun kami dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang minus, dalam keadaan yang susah, penuh dengan persoalan, tapi kami percaya Tuhan menyatakan anugerah-Mu kepada kami semua. Ketika kami taat, hidup takut akan Tuhan, tidak bercacat dan tidak bercela, kami yakin dan percaya anugerah Tuhan melimpah atas kami. Kami mengalami shifting, pergantian kehidupan kami diubahkan Tuhan, dari minus menjadi surplus, kekurangan menjadi kelimpahan. Kami juga mengalami hak istimewa, privilege dari Tuhan. Kami menerima fasilitas, fasilitas kerajaan Allah. Kami diberkati oleh Tuhan, kami dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita akan akhiri online service pada minggu ini. Kita angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat Allah. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan, cinta kasih serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang mau hidup taat dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.